Pemirsa, kasus pemukulan oleh oknum anggota TNI terhadap seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman ini disikapi serius oleh Pangdam 9 Udayana. Meski telah berdamai, oknum TNI berpangkat Serka itu tetap menjalani proses hukum secara militer. Aksi seorang oknum anggota TNI menghajar seorang satpam di perusahaan jasa pengiriman terekam video pengawas. Oknum TNI berpangkat Serka ini memukul seorang petugas keamanan di wilayah Badung, Bali. Pangdam 9 Udayana menyatakan tetap memproses secara hukum militer oknum TNI itu karena terdapat unsur kriminal. Namun, saya menghadap kepada Pangdam bahwa karena ini ada tindak pidana pemukulan. Sehingga dari petunjuk Pangdam, ini harus diproses secara hukum militer. Nah, sementara saat ini sedang menjalani proses hukum, dimungkinkan akan nanti POM yang akan melaksanakan penyelidikan. Dari penyelidikan terungkap, aksi pemukulan berawal dari ketidakpuasan pelaku terhadap paket yang diterima. Pelaku protes ke gudang jasa pengiriman, namun satpam perusahaan mengarahkan pelaku agar menyampaikan pengaduan ke tempat lain yang telah disediakan. Namun, pelaku tidak terima hingga terjadi pemukulan. Dari Denpasar, Indira Ari melaporkan.